Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba mancing bos di spot danau mana ini? Torpedo masih? Ya, cuman kita dari sisi yang benar-benar di belakang rumah makan nih. Nih, tuh ya. Kita masuk ke dalam rumah-rumah warga. Kita mau turun ke bawah situ bos. Ya, Bismillah. Ini orang buang sampahnya, aduh ya Allah. Di jalan begini buang sampahnya. Agak susah nih saya nih. Takutnya licin sampahnya, bos. Soalnya sampah plastik. Oh, ini akar bisa diinjek. Oke, bosku. Masih aman. Iya. Wah, ini spotnya. Ini ada perahu juga nih, kayak perahu bekas orang-orang ngejaring. Nah ini, oke, kita coba di sini aja bos ya. Udah pernah nyoba di sini dulu banget tapi udah lama. Ya sekarang kita coba lagi. Dulu itu airnya surut, sekarang airnya tinggi. Tuh nyampe sini. Oke, ya udah kita coba di sini bos. Dan untuk umpannya kita biasa pakai udang ya. Udangnya hari ini super semua. Gede-gede. Ya tuh. Udang spek peyek semua ini mah. Ya. Lihat. Tuh. Udah gede babon-babon udangnya. Ya. Tahu dah pada nyamber enggak ini nahalnya di sini. Ya, oke. Kita coba dari sini. Kalau biasanya kita mancing dari sana tuh, bos. Tuh yang pohon itu tuh. Ya, sekarang kita coba dari sini aja. Oke, kita lanjut mantap. Penasaran saya. Oke bos ya, tadi kita pembukaan di sini, kita coba nyisir aja dulu lah ya. Saya penasaran sama spot yang di ujung sana bos. Ini kayaknya sebelah sana masih ada jalan nih. Tuh kan dibikin sama orang ini jalan nih udah. Nih. Kalau ini terlalu terjal ini, sulit. Sangat sulit. Kita coba tempat lain. Melewati pohon sempit. Oke. Nah. Ini kayaknya sini bagus nih. Wih. Keren, bos. Wow. Ini spot. Ada spot ternyata di sini. Nih. Di sini bisa nih, cuman angle-nya kurang bagus. Sini nih, bagus. Apa di situ? Di lubang itu. Kita coba ya. Sekitar sinilah. Wih. Lanjut bos. Oke bos ya, kita coba nih. Nih udang gede nih. Ya, di situ. Ntar kita zoom dulu. Oke. Ayo kita coba. Set. Oh, ada yang makan tuh. Cetuk ya bos. Tapi, munggah meneo. Masih. Wih, dapat dong. Wih, wulah naholi reng bos. Naholi rengnya cus kuandos lah. Langsung dikai babon kayak, wah mantap ya ora. Yes. Jadi, mantap. Yo. Set. Terus. Gelam dong, jalan tuh. Oke, setrek. Wih. Wah, umpannya kubudit lah. Ora kelelek bos, umpannya. Umpannya masih utuh ya. Oke. Yo. Set. Langsung. Serius dong. Ada. Kecil tapi. Umpannya. Umpannya telah bos. Ya, tuh. Yo. Zoomnya kurang gak sih?
Terus. Entar tuh. Oke, gede-gede-gede. Mantul, bosku. Lalalala. Walah kuliah nih, bos. Wah, emang bener mantul ini. 4 jari. Tuh, lihat. Sak tangan, bos. Ya, sak tangan nih. Ini lagi. Set. Langsung. Tuh. Terus. Oke. Oh, hitam. Wah, tumben ukuran segini nih. Turun kelas nih, tapi udah SMA ini kelas 1. Terus. Yo. Nah. Ayo. Oke, yang mulai agak kasar kayak gitu enak kan ya. Oh, kecil ternyata. Tapi lumayan lah. Ya, Red Devil Pegon. Maskot. Mir bahan cetak pisan ini. Yo. Terus. Ada ikan. Gede ini. Cuman dikitu doang tadi padahal ya. Pelan banget tadi makan itu. Mantap. Nah, oli hitam lagi. Wah, ini mah. Masalah. Kuliahan ini mah, bos, tuh. 4 jari lebih. 4 jari pas, ya. Gila gak tuh. Nah, oli hitam babon ini. Lanjutlah. Nah. Langsung, bos. Dapat lagi. Tapi cuili. Gak apa-apa. Poin. Ya, ini agak susah saya nariknya, bos. Soalnya di atasnya pohon ini. Ya, lanjut. Tiduran. Oke. Gede. Wah. Samenin nih, bos. Kok gede-gede awalnya nih gini. Ya, ini saya cuman sederet doang ya. Nggak kemana-mana saya. Tuh. Kuliah. Yo. Ya, kalau kayak gitu nggak kena ya parah sih. Tuh. SMA lagi dong. Mantul. Mantep banget mangane. Ukurannya segini-gini, bos. Bener-bener gak ada yang kecil di sini kan Red Devilnya. Jarang lah maksudnya. Ada sih ada, cuman jarang. Tadi juga beberapa dapet. Ya, jadi sekarang udah mendung banget tuh, lihat. Saya agak-agak parno nih, bos. Soalnya spotnya begini sih. Tuh. Ya. Nih. Tuh. Ya. Kita cek hasil di sebelah sana aja yuk. Ini untuk hasilnya nih. Ya, kita bawa ke sana ya, kita coba review. Oke, lanjut, bos. Kita ketemu di sana aja. Oke, bos ya, jadi udah mulai agak gerimis tuh, kecil-kecil ya. Oke.
Kita cek hasil aja bos. Ini untuk udangnya tinggal sedikit nih. Ya, udang-udang gede bos, nggak sia-sia kita mancing di sini pakai udang-udang segede-gede gini nih. Tuh, udah gede banget tuh udangnya, ya. Orang ikannya juga gede-gede di sini. Sampah banyak banget. Nih, tapi kalau hasilnya 15 ekor nggak ada bos, ya. Soalnya saya kalau hujan itu di sana itu tadi agak-agak ngeri juga, soalnya jalanannya miring bos. Takutnya malah nggak bisa balik ntar. Jebak hujan nih. Hasilnya cuma sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Tahu berapa ini. Tapi gede-gede. Banyak lah yang babonnya tuh. Ya. Mantap, luar biasa bos spotnya. Ya. Oke. Mantap ya. Lanjut. Oke bosku, ya saya rasa cukup lah buat mancing sekarang ini bos ya, karena emang udah mulai mendung ya, padahal sekarang belum ada jam 12 ini. Ya, tuh udah mulai gerimis tuh. Oh ya. Tuh. Enggak bohong saya. Udah mulai gerimis ya, makanya kita harus sudahan lah ya. Oke. Semoga kalian terhibur ya sama video saya kali ini, meskipun singkat dan dapatnya juga sedikit ya, enggak kayak biasanya, cuman namanya pengenalan spot baru bos ya. Saya juga baru mancing di ujung sana tuh, baru saya. Enggak pernah. Sebelumnya saya mancingnya di sebelah sini. Di spot ini, cuman ya nggak gacor ya. Ini gacor ternyata di sana, ya kan? Dan spotnya lumayan ngeri untuk jalanannya nih, di sebelah sini tuh miring bos ya. Nuh, yang ke arah sana tuh miring, kayaknya kalau hujan basah kita malah nggak bisa balik. Malah kepleset-pleset ntar ya. Oke? Ya udah. Terima kasih bos ya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian semua dan tetap semangat, oke? Mantap bos. Lanjut.